mungkin pertama kali di tengah pandemi, apalagi ada rasa seperti second wave, dimana ada peningkatan kasus dan sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita menjadikan ini momentum untuk mengevaluasi semakin agar kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif, termasuk bergotong royong melawan pandemi ini, memutus mata rantai penyebaran COVID. Semua warga bisa berperan serta mengisinya dengan hal positif, terutama juga bergandeng tangan menyelamatkan ekonomi pasca pandemi dan seterusnya. Jadi pada intinya adalah kita melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan menggerakkan hal-hal positif di daerah kita, pembangunan baik itu fisik maupun sumber daya manusia, bergotong royong melawan pandemi.